Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Video kali ini, kita akan bercakap tentang Vivo Nex 3 5G yang baru sahaja dilancarkan oleh Vivo tahun 2019 dengan penampakan yang baru. Bukan itu saja, spesifikasi dalaman yang cukup menarik iaitu menggunakan spesifikasi Snapdragon 855 Plus, jumlah RAM 8GB dan storan dalaman 256GB sejenis UFS 3.0 yang pantas. Seperti mana-mana ulasan yang kami buat, kami harus ceritakan mengenai rekaan yang dibuat dahulu dari segala segi. Sebagai seorang yang baru saja beralih kepada Vivo Nex 3 daripada sebuah Samsung Galaxy Note 10, peranti ini terasa tersangatlah gergasi untuk dipegang. Kami boleh sahkan ianya masih terasa besar walaupun telah lama terbiasa dengan rekaan sepertinya. Kesannya adalah walaupun seluas seorang lelaki kebiasaannya mempunyai poket yang besar, Vivo Nex 3 membuatkan poket terasa teramatlah kecil. Saiznya juga memainkan peranan penting kerana di situlah kami tahu komponen yang diletakkan di dalam sama ada banyak ataupun sedikit. Ia didatangkan bersama bateri sebesar 4500 mAh, teknologi 5G, skrin seluas tablet. Ya, peranti ini sangat berat untuk dipegang, iaitu 218 gram. Sebelum kita beralih kepada fungsi lain, kami singgah dahulu pada skrin. Vivo Nex 3 5G ini menggunakan skrin sejenis P-OLED yang ada pada peranti LG juga. Kami suka apabila telefon pintar pergi ke arah saiz yang lebih besar, tetapi tidaklah begitu agresif. Boleh katakan ianya seronok untuk melihat video di dalam Netflix, iFlix, malah video di dalam YouTube sekalipun. Kami merasakan sangat spesifik waktu ketika kami sangat enjoy menggunakan saiz skrin seperti ini. P-OLED yang digunakan amat baik dari segi keterangan skrin, sudut pandangan dan sebagainya. Akhir kata, ia adalah peranti flagship yang tidak hairan dan tidak sepatutnya memberi masalah di situ. Cuma fungsi baru ataupun rekaan skrin kali ini yang berubah seperti lengkungan di bahagian tepi, Vivo memanggilnya sebagai waterfall display. Skrin seperti ini memudahkan untuk dilihat dari tepi pada jarak yang jauh kerana ianya sangatlah terang dan unik. Ketika memainkan muzik menggunakan Spotify, ia akan mengeluarkan efek aurora yang sangat cantik. Anda juga boleh mengubahnya melalui tetapan side ambient light, panggilan dan notifikasi yang diterima jika anda mahu. Jadi apakah kesukaran mempunyai rekaan skrin melengkung seagresif seperti ini? Sebagai permulaan, ianya adalah wow factor yang berkesan apabila digunakan di khalayak ramai di mana orang sekeliling anda akan mudah memandang dengan lama. Namun, walaupun ia dapat memberi kualiti yang baik, anda akan mengalami kesukaran untuk melihat video apabila terdapat kesan seakan vignette di bahagian sisi skrin. Anda boleh kecilkan skrin menjadi one hand mode untuk mengelakkan perkara ini berlaku, tetapi kami tidak rasa anda akan lakukannya. Ke arah prestasi, bagaimana Vivo optimasikan Snapdragon 855 Plus pada peranti mereka kerana pertama kalinya mereka meletakkan prosesor gaming se-premium ini. Sebagai permulaan, kami harus puji kerana berani mempromosikan sebagai peranti berkuasa. Jadi kami sememangnya menjangkakan prestasi yang cemerlang bersama Vantage OS 9.1 tetapi masih menjalankan Android 9 Pie masa ini. Jika anda biasa dengan sistem operasi yang diolah oleh Vivo, semestinya tidak mendatangkan masalah. Tetapi jika anda seorang yang datang daripada sistem operasi yang lain, ini akan memberi masa yang agak sukar kepada anda kerana Vivo masih mengekalkan control center di bahagian bawah untuk diakses. Agak menyukarkan sedikit untuk digunakan, tambah lagi ia turut memberikan aplikasi cadangan yang biasa dibuka. Anda juga boleh mengunci aplikasi tersebut supaya ia tidak ditutup. Membuka dan menutup aplikasi terasa amat pantas, sama juga seperti bermain aplikasi permua yang grafik intensif. Kami pasti anda akan suka dengan prestasi peranti ini sama ada dari segi produktiviti ataupun fokuskan permua juga. Jika anda perhatikan, Vivo Nex 3 tidak didatangkan bersama butang fizikal. Ianya dipanggil Hidden Pressure Sensitive Button. Pada mulanya kami merasakan ia agak futuristik, tidak mempunyai sebarang butang fizikal. Selepas menggunakannya, ia memberi masa yang agak sukar untuk gunakan, terutamanya apabila anda tidak melihat secara langsung butang tersebut untuk mengubah arah suara mahupun menghidupkan peranti. Terdapat juga pilihan untuk menetapkan sensitif butang, tetapi ini tidak membantu untuk mencari dalam keadaan gelap. Alternatifnya, anda akan mendapat indikasi pada skrin di mana butang ini berada, yang mana membantu serba sedikit. Oleh kerana Vivo Nex 3 ini juga memfokuskan kamera yang hebat, 64MP sensor kamera utama, dua lagi adalah 13MP telefoto dan ultra lebar, adalah kombinasi yang kami syorkan pengeluar peranti memilih setup seperti Vivo. Prestasi kamera yang cemerlang di mana Vivo sangat memfokuskan dynamic range yang tinggi, anda boleh lihat shadow dan highlight yang tidak begitu ketara keterangan. Warna yang diberikan juga menyenangkan mata untuk melihat, tetapi kurang ketepatan dari segi warna kulit yang sedikit oren, yang mana kami sendiri kurang suka, tetapi tidak mengapa kerana ketajaman yang diberikan amat bagus kerana menggunakan sensor 64MP pixel binding.
Selain itu, peranti ini turut mempunyai fungsi night mode untuk penggambaran malam ataupun pencahayaan yang malap, live photo seperti menangkap boomerang, slow-mo sehingga 960fps yang cukup menakjubkan. Dan yang paling menyeronokkan, Vivo meletakkan mode fun video untuk meletakkannya di dalam social media seperti Instagram, TikTok maupun Twitter ataupun Facebook. Anda boleh memilih pelbagai filter yang seronok sehinggakan cinematic ataupun kesan yang begitu banyak untuk anda pilih bagi memasukkannya di dalam video pendek anda. Vivo Nex ini didatangkan bersama kamera hadapan pop naik bagi membolehkan skrin tanpa takut ini berlaku. Anda mungkin akan mudah memasukkan habuk di dalamnya kerana terdapat lubang ataupun pembesar suara untuk membuat panggilan apabila menggunakan kamera hadapan. Setelah lama memegang peranti ini untuk dibuat ulasan, jangka hayat bateri pula adalah selama 1 jam setengah untuk kegunaan yang agak berat tanpa bermain permuah. Kami berkata begitu disebabkan software yang diberikan tidak menunjukkan screen on time yang tepat, jadi kami harus mengukurnya mengikut jam atau hari. Bateri yang diberikan pula sebesar 4500mAh, cukup besar dan sesuai bagi peranti yang saiz yang gergasi seperti ini. Dan masa mengecasnya adalah sekitar bawah 2 jam. Pembesar suara secara mono kerana pembesar suara di bahagian atas tidak cukup kuat untuk melakukan stereo. Walau bagaimanapun, Vivo turut menyokong audio quality Hi-5. Mempunyai chip khas membolehkan perkara ini berlaku. Mengikut pengalaman kami sendiri, ia akan menghadkan kekuatan audio bagi memberi kualiti yang terbaik terhadap format yang dimainkan. Membuatkan muzik kedengaran lebih perlahan daripada biasa. Matikan fungsi ini pada setting akan mengekalkan audio seperti biasa. Terakhir adalah 4D effect yang menggunakan dua vibrator yang akan memberi kesan seakan 4D. Sepanjang masa penggunaan kami, ia agak terasa seperti getaran yang lama, tidak seperti sebuah haptic feedback. Getaran yang kuat ini hanya boleh diaktifkan menerusi Ultra Gaming Mode yang disertakan pada tetapan dan permuah yang terpilih saja. Contohnya seperti PUBG yang mempunyai pilihan 4D Gaming, manakala Call of Duty belum lagi menyokongnya. Kami merasakan agak keliru dengan fungsi-fungsi yang ditawarkan di sini, seperti Vivo Nex C sangat mementingkan peranti pertama yang menggunakan seperti waterfall display, butang yang tidak mempunyai butang fizikal, efek 4D pada peranti dan rangkaian 5G yang belum lagi dibenarkan pengguna untuk mencubanya kerana kata mereka ianya akan dihidupkan selepas rangkaian 5G menyokong di sini. Vivo Nex C 5G ini dijual pada harga RM3,899 dengan spesifikasi 8GB RAM dan 256GB storan dalaman. Bagi kami, Vivo Nex C 5G menawarkan hardware yang bagus dan tidak terasa ketinggalan sedikit pun pada masa sekarang. Tetapi cara mereka menguruskan hardware yang digunakan agak kurang baik dengan menutup rangkaian 5G walaupun menyokongnya. Chip Snapdragon 855 Plus memfokuskan grafik. Sekali lagi, tidak mempunyai software khusus untuk mengawalnya seperti ROG. Dan terakhir adalah butang yang futuristik tetapi tidak begitu menyenangkan untuk diguna pada pendapat kami. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.